Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Inilah penampakan mengerikan Gaza usai diserang Israel menggunakan bom fosfor putih. Adapun serangan yang dilarang di dunia itu langsung membuat Gaza menjadi lautan api seperti di neraka. Video tersebut diunggah oleh @sariabdelhadi di akun Twitternya pada Rabu 11 Oktober. Ia merupakan salah satu orang yang tinggal di Gaza. Dalam video singkat yang diunggahnya memperlihatkan Gaza terlihat seperti neraka. Pasalnya daerah itu dipenuhi dengan api. Bahkan bangunan yang menjulang tinggi pun hangus dan rusak. Sang pemilik akun menyebut video itu diambil dari balkon rumahnya. Ia mengakui tinggal di kawasan pemukiman intelijen Palestina yang berada di Gaza. Sari Abdel Hadi mengaku pemukiman yang dipenuhi warga sipil itu rusak parah karena serangan bom fosfor putih milik Israel. Sementara diketahui bom fosfor sendiri merupakan senjata terlarang di dunia. Demikian berita terkini terkait penampakan Gaza yang bak neraka ketika Israel menggunakan senjata terlarang di dunia untuk hancurkan pemukiman intelijen Palestina. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.